kosongkan semua gudang, ya. Kalau dia sudah terperiksa oleh X-ray, tidak ada barang-barang membahayakan, tidak ada barang-barang dilarang, sudah lolos, ya sudah, distribusi. Ya, serahkan kepada keluarga yang berhak menerima barang-barang dikirim PMI. Batin saya dan batin Sobat Migran pasti menangis. Saya bisa membayangkan. Kalian bekerja ke luar negeri dengan mimpi, dengan harapan yang begitu tinggi untuk keluarga, untuk anak tercinta, untuk istri suami. Justru karena harapan dan mimpi itulah, Sobat Migran berani meninggalkan mereka. Berani meninggalkan tanah air, berani meninggalkan kampung halaman. Tapi naib, ya. Justru kita mendapatkan sebuah situasi adanya peraturan yang justru sangat-sangat tidak berpihak kepada kita, ya, sangat-sangat tidak berpihak kepada kita. Jika ada masalah di lapangan bisa dilaporkan, bahkan jika ada petugas-petugas saya yang nakal, jangan ragu untuk melaporkan, untuk mengambil rekaman-rekaman video, ya. Kita menabung uang dari hasil jerih payah. Saya beli makanan yang saya anggap di Indonesia nggak ada. Yang makanan ini saya ingin, sekalipun mungkin jumlahnya nggak banyak, ya Allah, ini makanan ini nggak ada loh. Ya, kalaupun ada tapi rasanya beda, pengen gitu. Ya karena orang tua saya tahu kerja di luar negeri, saya beliin deh makanan ini, kemudian saya kirim, yang mudah-mudahan makanan ini bisa dinikmati gitu oleh orang tua saya. Atau kita membeli kado ulang tahun, anak saya nih mau ulang tahun, beliin kado istimewa karena kita lagi di luar negeri, kemudian dikirim. Banyak hal tentu, banyak jenis, pakaian, celana, baju, jam tangan, ikat pinggang, apapun ya, mainan, ya. Dan mimpi kita untuk membelikan agar memberi kebahagiaan pada keluarga, anak, suami, istri itu ternyata tidak bisa terwujud, barangnya tidak sampai karena tertahan di gudang-gudang penampung. Ini gila menurut saya. Ya, ini gila dan sangat menyakitkan, ya. Nah, Sobat Migran, ayo kita akhiri penderitaan ini. Lakukan perlawanan, ya. Sekali lagi, ayo lakukan perlawanan dengan cara menyuarakan secara bersama-sama. Konsolidasikan semua kekuatan. Ayo bangkit PMI yang di Timur Tengah. Ayo bangkit PMI yang ada di Eropa. Ayo bangkit PMI yang ada di kawasan Asia, Jepang, Taiwan, Korea, Malaysia, Singapura, Hong Kong. Ayo suarakan semua untuk mendesak, ya, dicabut, ya, Permendag nomor 3, nomor 36 tahun 2023. Dalam proses transisi untuk pencabutan ini atau revisi ini, maka kita serukan, bebaskan barang-barang yang saat ini ada di penampungan milik para PMI dan diserahkan kepada mereka yang berhak untuk segera dikirim oleh para perusahaan, ya, jasa penitipan barang. Ayo, Sobat Migran. Ada hal lain tadi, ya, selain dua resiko atas barang tadi. Jadi, barang itu yang dianggap lebih dari larangan terbatas dikembalikan, apakah kalau PMI-nya di Hong Kong, dia dikembalikan ke Hong Kong. PMI-nya di Saudi, dikembalikan ke Saudi. Apa proses ini mudah? Nggak mudah. Apa ini bisa dilakukan proses cepat? Tidak cepat. Ya. Apa ini tidak memerlukan biaya? Pasti ada biaya. Terus apa ini harus kita terima kalau beban biayanya itu menjadi beban kita? Kalau barang-barang itu ternyata juga rusak, sekalipun itu sampai ke tangan kita, saya tidak akan menerima kebijakan itu. Lebih sial lagi, kalau tidak dikirim, maka akan dimusnahkan. Apa kita akan menerima? Sesuatu barang yang sangat spesial, baik makanan, barang-barang lainnya, yang kita beli dari darah dan keringat, dari perjuangan kita, uang yang kita tabung, setelah menjadi bentuk barang, itu dimusnahkan. Seolah-olah tidak ada upaya menghargai jerih payah dan perjuangan kita. Seolah-olah negara tidak menghargai, ya, pengorbanan kita selama bertahun-tahun bekerja dan menabung uang untuk membeli barang-barang istimewa agar bisa sampai ke ibu, bapak kita, anak, istri kita, atau suami kita, atau keluarga kita, orang-orang tersayang kita di kampung halaman. Apalagi? Apalagi? Niat kita mengirim barang makanan ini agar dinikmati di saat bulan Ramadan dan juga di saat hari istimewa Lebaran dan Idul Fitri. Jahat. Ya, dolim menurut saya. Nah, ternyata Sobat Migran ada resiko lain. Kenapa saya berani mengatakan bea cukai juga menjadi korban, ya? Perusahaan jasa titipan menjadi korban. Saya cukup detail memperhatikan alur proses. Jadi, ketika barang masuk melewati X-ray, mau tidak mau harus dibongkar, keterpaksaan karena perintah dari peraturan yang dikeluarkan oleh Permendag tadi. Anda bisa bayangkan satu dos barang nih, ya, katakan ukuran 30 kilo, 40 kilo. Dan jumlahnya ada ribuan di dua gudang tadi, membutuhkan berapa pegawai untuk membongkar. Bayangkan. Artinya bea cukai harus menyiapkan petugas tambahan. Artinya juga perusahaan jasa titipan harus menambah, ya, staf-staf dan orang-orang yang mungkin harus dibayar untuk membuka barang-barang kemudian menghitung. Karena larangan terbatas tadi. Untungnya adalah kalau resiko ini yang membuat barang akhirnya lama di penampungan, udah pasti itu tidak akan berubah. Sekalipun sekian banyak ditambah pasukan, sekalipun ditambah sekian banyak staf, karyawan atau orang kerja,
Dan resiko itu sudah dialami, ya, sudah dialami oleh sobat migran atau keluarga yang menunggu barang-barang itu. Tapi ada resiko lain. Saya kan tidak memahami tentang barang-barang kiriman ini di awalnya, tapi saya menjadi paham. Ternyata perusahaan jasa titipan ini tidak semuanya memiliki gudang sendiri penampungannya. Nah, bagi mereka yang punya gudang sendiri, ketika barang itu masuk ke gudang miliknya, sekalipun tadi beresiko dia menambah petugas, menambah karyawan agar melakukan penghitungan, pembongkaran, mengatur kembali, memasukkannya kembali, ya, dia keluar biaya, dia rugi keluar biaya. Tapi tadi saya tanya, apakah kerugian Anda dalam membayar orang-orang kerja, kemudian ini juga akan dibebankan kepada keluarga PMI yang akan menjadi penerima barang? Dia katakan tidak, karena kami tidak membayar gudang penempatan, penampungan. Nah, tapi menurut mereka, perusahaan yang tidak punya gudang penampungan sendiri, tapi gudang penampungan itu sewa, secara otomatis, ya, semakin lama barang itu tersimpan, maka biaya sewa gudang penampungan bertambah. Belum lagi dia menambah orang kerja yang akan membongkar dan menghitung barang. Sehingga inilah yang dikhawatirkan, beban yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak memiliki gudang penampungan sendiri tapi menyewa, ya, dan mengalami resiko tadi, dia akan membebankan kerugian yang dia keluarkan atas tambahan biaya sewa gudang penampungan dan memperkerjakan orang, ya, menambah orang untuk menghitung dan juga membongkar barang kepada siapa? Kepada keluarga pekerja migran Indonesia. Ini lagi-lagi jahat. Dan kenapa ini tidak pernah dipikirkan secara komprehensif, ya? Siapapun pejabat negara di republik ini, ya mbok, jangan pernah berpikir bahwa mumpung aku punya kekuasaan, ya udah semau aku aja. Ataupun katakan, jika mengatasnamakan kemauan rakyat, ya mbok dipikirkan matang-matang. Ya mbok diajak dulu bicara banyak orang, ya, agar ini merupakan kesepakatan yang sudah dihitung untung ruginya, kan gitu ya. Ya janganlah membuat peraturan yang kemudian hanya untuk kepentingan kampanye partai politiknya, kampanye calegnya yang mau maju ke dapil luar negeri. Enggak lah, ya, terlalu naif dan terlalu kerdil kita, ya. Nah, kalau saya misalnya melakukan itu, saya kerdil, saya naif. Kalau saya melakukan itu, saya nih misalnya kepala badan mengeluarkan peraturan untuk kepentingan kampanye partai saya, kampanye caleg yang akan maju dari dapil luar dari partai saya, itu naif, kerdil saya, ya. Kita hadapi situasi ini dengan semangat, konsolidasikan semua kekuatan, suarakan keluhan kita, suarakan tuntutan kita, ya, agar dilakukan secara segera revisi Permendag nomor 36 tahun 2023. Tidak ada kata lain. Sekali lagi, sobat migran, tidak ada kata lain. Kita diam, maka kita tertindas. Dan kita akan kehilangan hak-hak istimewa kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pekerja migran Indonesia. Apakah Anda mau kehilangan hak-hak istimewa sebagai warga negara? Tentu tidak. Karena siapapun penguasa di negara ini, presiden sampai ketua RT, dia adalah babu rakyat. Dia adalah pelayan rakyat. Jangan dibalik, ya. Seolah-olah menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi kepala daerah, ya, sampai ketua RT, dia adalah raja. Tidak. Raja sesungguhnya di negara demokrasi adalah rakyat. Maka negara dan para penyelenggara pejabat negaranya sesungguhnya dia harus tunduk pada kehendak rakyat. Bukan memaksa rakyat tunduk atas kehendak kekuasaan yang ada di tangannya.